Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya Lan Automotive Engineering World. Kita ada spot rim AA. Rumah bearing dia dah longgar. Kita nak buat balik. Jadi fit balik. Okey ni. Rumah bearing dia dah longgar. Jom kita tengok macam mana dia buat dekat Lan Automotive Engineering World. Kita akan bersihkan pembukaan dulu sebelum kita welding. Okey. Tengok rumah bearing dia. Walaupun dia ni dah besar, kita bersihkan dulu pembukaan dia. Okey, untuk mencantikkan lagi welding kita. Okey. Mana yang ada kerosakan pada rumah bearing boleh hantar kat Lan Automotive Engineering. Tak kira lah foreign tu original ke copy ke, kita boleh buat belaka. Hantar saja mari Kedah. Oh ya, gapo rosak kita buat. Ini kita akan welding dulu sebelum kita akan canaikan untuk buat rumah baru dia. Okay. Kita akan welding di seluruh permukaan rumah bearing untuk kita dapatkan fit dia balik. Welding lagi supaya dia menjadi bentuk baru, tapak baru orang cakap. Sebelum kita bina rumah, kita kena bina tapak dulu. So kita buat tapak baru untuk dapatkan rumah bearing baru, dan dia akan menjadi fit semula. Okay. Jadi apa-apa saja boleh hantar kat Lan, kita buat. Seluruh permukaan kita welding. Kita welding balik. Ni sebiji AR yang cepat. Untuk ring AR125 hijau fluorescent. Pusingkan dia, yang mana tak kena welding tu kita kena bagi dia welding tu. Bagi dia rata balik. Okey, yang ni spore MEA yang kita ke welding di sebelah kanan lah, sebelah hub tu. MEA ni dua-dua bearing, rumah bearing dia rosak. Kita akan buat balik Okay, ni spot rim AR tadi. Kita akan mesin dia. Okay. Proses mesin spot rim. Okay. Ni kita buat rumah bearing dia. Kita buat baru. Kita ukir balik rumah bearing dia supaya lubang dia tu dapat balik fit dia tu. So, mana nak buat rumah bearing tu boleh datang. Kita siap ada mesin dia rakau. Di mana alamat Lan Automotive Engineering? Di Pandan Indah, Jalan Kepak 3B. Terus mari, tak payah buat appointment. Datang sahaja. Okay, kita akan ukur dulu untuk ngam-ngamkan lubang bearing dia. Okay.
Hati-hati kalau lubang dia. Buat sampah betul-betul fit. Betul-betul ngam-ngam untuk masuk beri. Sudah jadi sedikit dan kita akan ukur lagi. Ni sporin AR-15 yang kita dah siap buat rumah bearing. Okey. Kita tengok dia punya ni. Okey. So tak ada goyang, tak ada goyang. So ini boleh pusing, boleh main, okey. Ni lubang dah fit-fit. Okey. Yang ni dia buat sebelah kanan saja dia. So yang mana nak hantar sporin, lokal ke ori, semua kita boleh buat. Okey, cut.